Lapor acara tradisi pengukuhan Ibu Kehormatan Taruna Akademi Kepolisian. Siap, dimulai. Laksanakan. Kau harus tahu anak-anakku sekali, pemimpin itu adalah pemberi, bukan pengambil. Kau catat dalam otakmu, satu-satunya pemimpin boleh mengambil adalah apa? Tanggung jawab. Selebihnya dia tidak boleh mengambil, tetapi dia memberi. Acara tradisi pengukuhan Ibu Kehormatan Taruna Akademi Kepolisian dimulai. Laporan Taruna Tradisi. Well,
Ibu. Dengan bangga kami menyambut. Wajahmu selalu memberikan kebahagiaan. Betapa sabarnya engkau menghadapi pahit manisnya hidup. Semangatmu tidak akan berpadam. Bukan berita di dalam hidupku. Ibu, engkau muliakan pengabdianmu bagi anak yang terkandung dalam bumi Candika. Langkah kami takut dan doa istri. Semoga Tuhan melindungi di setiap jalan pengabdian. Pasukan Kanda Pura meninggalkan tempat acara tradisi. Hadap kanan, hadap kiri. Rok. Maju. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan serta waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pengarahan dan pengukuhan Ibu Kehormatan Taruna Akpol. Acara ini merupakan kesempatan baik bagi saya selaku Ibu Kehormatan Taruna Akpol untuk menyampaikan pembukaan dan pesan-pesan kepada seluruh anak-anak Taruna dan Taruna Akpol, sekaligus supaya menjadi motivasi bagi anak-anak Taruna dan Taruna Akpol sekalian. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasalah jaga kesehatan. Yang kedua, jaga kehormatan diri dan lembaga pendidikan Akademi Kepolisian dalam segala sikap, tingkah laku maupun perilaku, juga perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, mampu menjaga perilaku etika dan penampilan dengan menghormati ketentuan yang berlaku sehingga tidak mencederai nama baik Akademi Kepolisian dan institusi Polri. Yang keempat, tunjukkan disiplin dan integritas dalam melaksanakan seluruh proses pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, patuhi seluruh peraturan yang berlaku, hindari pelanggaran dan perilaku yang dapat merusak kehormatan pribadi, keluarga, dan lembaga pendidikan. Pertama, saya, mari kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberi nikmat hari ini bisa kita kumpul di ruangan ini. Yang kedua, merupakan kebanggaan bagi saya pribadi. Setelah 36 tahun, saya juga situasinya seperti kalian semua anak-anakku di depan. 36 tahun, seperti yang dibilang tadi oleh Bapak Alim Iqbal, tidak ada yang instan. Di dalam menempuh karir, tidak ada yang instan. Kalau kamu hanya enak-enakan aja, terus mau ranking, terus mau tempat baik, itu hanya ada di anak-anak. Hanya ada di komik. Anak-anakku sekalian, saya langsung menekankan saja.
kepada seluruh bangunan. Yang pertama, begitu banyak pemuda-pemudi yang mengadu nasib setiap tahun untuk menjadi taruna akpol. Kalian sekarang sudah terpilih di dalamnya untuk menjadi perwira polisi. Makanya kau harus bersyukur sama Tuhan bahwa kau dipilih. Dengan kau bersyukur dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun Tuhanmu, maka apapun yang kamu lakukan akan terlewati dengan baik di Akademi Kepolisian ini. Tugas utama kalian adalah belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, semuanya harus didasari oleh disiplin. Tidak ada sesuatu yang bisa kau lakukan kalau kau tidak disiplin. Seperti yang saya bilang tadi, yang instan itu cuma mie aja, kopi itu saja yang instan. Kalau yang lain itu tidak ada yang instan. Saya bisa berdiri di sini, Bapak Kapolda Jateng bisa memimpin Polda Jateng, Bapak Kalian Biklan bisa memimpin. Setelah 36 tahun, setelah 33 tahun mengarungi dinas, semua harus kau lewati. Modalnya kau disiplin. Jadi meskipun langit ini runtuh, kalau kau bikin pelanggaran, ya tidak. Saya minta pengasuhnya semua laksanakan itu. Anak saya pun juga. Saya juga berharap tradisi-tradisi yang tidak benar sudah harus diingatkan. Yang jelas, mana ada bisa, tidak ada korelasinya. Turun alat, kamu jadi perwira hebat, tidak ada. Tapi saya harus ngomong seperti ini sama kalian, supaya kau betul-betul tertanam bahwa 30 tahun kemudian kau masih ingat pada Kapolri yang sewa seperti saya untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip. Ketika saya taruna, saya bangga betul sama yang namanya Pak Anton Sudarmo. Sehingga saya dulu menanamkan cita-cita saya, ya Allah, mudah-mudahan suatu saat saya bisa meniru idealisme Bapak itu. Itu yang selalu saya tanamkan. Itu. Hari ini saya berdiri di depan anak-anak, saya bangga betul berdiri di depan kalian sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai senior, dan sebagai komandan. Hari inilah saya ingin memotivasi kalian bahwa apa yang saya bicara tadi itu semua tidak ada korelasinya terhadap perjalanan komunitas. Tantangan polisi ke depan adalah tantangan masalah pengetahuan dan teknologi. Anak-anakku sekalian, saya juga berharap kalian saling menghormati. Taruna junior harus menghormati senior, senior juga jangan sok-sokan. Jadi pelajarannya yang akan kau ambil selama 4 tahun menjalin hubungan senior-senior itu hubungan yang konstruktif, hubungan yang saling baik. Karena suatu saat bisa saja kau siapkan mentalmu, kau akan dipimpin junior atau junior, kau akan memimpin senior. Itu hukum alamnya. Rekan-rekan sekalian, saya juga berharap sama para pendidik untuk betul-betul merencanakan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan baik. Kau harus tahu, anak-anakku sekalian, pemimpin itu adalah pemberi, bukan mengambil. Kau catat dalam otakmu. Satu-satunya pemimpin boleh mengambil adalah apa? Tanggung jawab. Selebihnya dia tidak boleh mengambil, tetapi dia memberi. Sekali lagi, anak-anakku sekalian, selamat belajar, selamat berlatih. Jadilah dirimu sendiri. Raihlah prestasi berdasarkan kemampuanmu. Karena satu menit ke depan kami. Sekali lagi, selamat belajar para taruna. Saya bangga,
sama kalian. Sehingga saya hadir di sini. Saya bangga sama kalian karena saya hadir di sini. Saya mengapresiasi semua kegiatan ini. Ya, selamat belajar, selamat berlatih, hadapi hari-hari dengan baik. Jangan lupa doa ibu. Kau sayang ibu, karena ibumu yang kau ada saat ini, ibumu yang setiap saat selalu mendoakan tanpa payung cadangan. Inang ibu itu mengalir doanya ibu, begitu kata agama. Ya, selamat belajar, selamat berlatih. Saya percaya hari ini saya bicara 1099 taruna, bahkan besok setelah ini tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran, tidak ada lagi yang dipecat, tidak ada lagi yang membuat kesalahan. Apalagi sebentar lagi mau ada latsita. Biasanya kasus-kasus itu muncul di latsita. Anak-anakku sekalian, di pundak kamu semua, institusi Polri berharap 20-25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan menghiasi organisasi Polri. Dan harus kau mulai dari sekarang menempa dirimu